Jadi dengan itu kita ada banyak kan. Selamat Hari Bumi orang-orang Malaysia. Wow, yeah. Macam luar bumi pula. Yeah. Seperti yang kita tahu, Mayakan merupakan duta alam sekitar Malaysia oleh kerajaan sumber asli dan alam sekitar Mayakarin. Yeah. Nah, tetapi sekarang ni Maya tambah satu lagi portfolionya iaitu bergandingan dengan Kementerian Sumber Asli. Tak, green technology. Oh, hijau. Ah, teknologi hijau. Teknologi hijau, sesuatu yang sangat penting di masa sekarang ya. Dalam itulah di mana semua negara memang apa tu fokus kepada pembangunan, tapi pembangunan memerlukan teknologi hijau. Sebenarnya dah lama dah mula kan? Saya mula dah 2006 dengan macam-macam projek dan dengan Malaysia Nature Society, dengan WWF, bukannya wrestling ya. World Wildlife Fund. Yes, World Wildlife Fund untuk fokus kepada burung-burung yang menghijrah, mengalami masalah sekarang sebab tak cukup hutan untuk mereka merehat. For instance, yalah binatang-binatang liar pun macam monyet dan monyet dah duduk rumah orang dah. Itulah dia dekat belakang rumah saya dah hari-hari dah. Menyemai sikap cintakan alam sekitar. Mungkin daripada pengalaman anda sendiri, timbulnya cinta anda pada alam sekitar bagaimana? Pada saya, benda ni memang benda yang sangat besar yang kita kena fikirkan. Sorrylah kalau kadang-kadang saya terlampau serius. Tapi memang benda ni benda yang serius pada saya. Dan saya pun dah, for instance, saya dah shooting di satu Malaysia lah. Dah pergi ke mana-mana, Terengganu, Perlis, Sabah, Sarawak, Langkawi, semua tempat saya dah shooting, dah pernah shooting buat filem. Dan saya selalu nampak one thing is sampah di tepi jalan, mana-mana, tepi kiri kanan dengan kesian lembu tu pun nak makan plastik kat sini kat situ. Itu saja satu benda yang sangat penting. So that's one thing, littering dalam banjiran juga boleh berlaku di bandar-bandar sebab sampah longkang, yang berluasan yang tersangkut dalam longkang-longkang. So benda ni kena bermula daripada sekolah. Sebab itulah saya dekat rumah, abang pun nanti malam ni anak-anak kan, dengan ada anak-anak just chit-chat. Dia maksudnya Maya suruh abang duduk sembang anak-anak abang. Sorry lah. Dan Maya dan harapan untuk pemeliharaan alam sekitar di Malaysia khususnya. Antara yang menarik sekarang, saya dah melibatkan diri dengan Kementerian Tenaga Hijau kan. Dan itu antara yang sangat penting sebab benda yang bila saya cakap, dan saya sering bercakap dengan syarikat-syarikat akan mengundang saya bagi jemputan untuk saya memberikan talk selama sejam untuk diorang punya staff. So untuk saya memang satu benda yang sangat memberangsangkan dan it makes me happy. Dan antara yang apa yang saya nak cakap di sini is development. Pembangunan akan tetap ada dan akan berterusan dan akan meningkat. So this is why saya rasa untuk saya menjadi duta untuk Kementerian Tenaga Hijau adalah sangat penting, because tenaga hijau is the future. Untuk kita melakukan pembangunan secara bertanggungjawab. With solar energy, hydro energy, you know, bangunan-bangunan kita pun, planning kita, town planning, semua tu is part of kereta elektrik. Is green technology. Jadi pesanan anda untuk kita secara seriusnya memelihara alam sekitar. Silakan. Pesanan saya adalah sebenarnya ringkas. Dari segi agama, pada saya, dan seperti sebenarnya kalau kita selidiki betul-betul, dari segi agama adalah tanggungjawab kita untuk menjaga apa yang diamanahkan kepada kita. Betul. So kalaupun you tak kisah pasal tenaga hijau ke atau sampah-sampah di sekeliling tidak mengacaukan jiwa anda, tapi mungkin boleh dipikirkan bahawa Tuhan ini telah menciptakan dunia yang begitu indah sekali kepada untuk kami. Jadi pada saya adalah sedikit, sorry to say, sedikit
berdosa lah kalau kita langsung tak menghargai dan tidak menjaga dengan dengan baiklah. Laksanakan amanah itu dengan baik.